Hai, Assalamualaikum yang leader bersama lagi dengan Teacher Zira untuk aktiviti Art and Craft. Okey, tahu tak apa art and craft kita pada hari ini? Okey, pada hari ini, Teacher akan ajar semua untuk menghasilkan kad ucapan sempena hari bapa. Okey, kad yang berbentuk T-shirt. Tahu tak bila hari bapa? Okey, hari bapa kita akan sambut pada hari Ahad nanti. Jadi, semua orang boleh buat kad dan berikan pada ayah kita. Okey, jom kita tunjukkan barang-barang yang diperlukan untuk menghasilkan kad yang comel ini. Okey, first sekali kita perlukan kertas untuk dijadikan kad. Kemudian kita perlukan gunting untuk memotong. Okey, kita perlukan juga gam untuk menampal. Okey, di sini kita siapkan bentuk hati yang kita akan tampal pada t-shirt kita ni. Kalau tak nak bentuk hati, mungkin dia boleh buat bentuk bulat ataupun apa sahaja bentuk yang dia suka. Okey, dan juga kita perlukan pensel warna untuk menghiaskan baju kita nanti. Okey, jom kita mulakan. Okey, pertama sekali kita perlukan kertas yang kita akan lipat dia berbentuk 4 segi. Okey, kita lipat sahaja. Okey, lipatkan kertas kita. Okey, lipat dua begini, kemudian lipat lagi. Okey, sekarang kertas kita jadi seperti ini. Okey, kita akan potong bahagian yang kita tidak perlukan. Pastikan bahagian yang bahagian yang terbuka ni di atas, kita akan lukis bentuk 4 segi. Okey, jom kita tengok macam lukis. Okey, begini. Aha, senang sahaja. Kemudian kita akan potong bahagian yang tidak diperlukan ini. Okey, kita dah potong dan kita dah tak perlukan lagi. Yang ni kita akan buang. Okey, dia akan jadi bentuk t-shirt. Pastikan kad kita dah berbentuk seperti t-shirt. Pastikan yang ni kita boleh buka. Sebab kad kan? Okey, langkah seterusnya adalah kita akan potong untuk kita buat bahagian collar baju. Okey, kita just gunting sahaja untuk satu bahagian. Gunting di tengah-tengah. Okey, tengah sini kita akan gunting. Okey, kita dah gunting. Kemudian kita cuma kita gunting kat bahagian tengah ni. Kemudian kita akan lipat untuk jadikan dia collar baju sahaja. Okey, just lipatkan sahaja seperti ini. Lipatkan pada kedua-dua bahagian. Okey, seperti ini. Kita dah lipat seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya ialah kita akan tampalkan bentuk hati yang telah kita potong tadi. Okey, kita akan tampalkan di tengah-tengah seperti ini. Okey, kita akan tampal menggunakan gam. Okey, kita dah tampal. Okey. Kemudian kita boleh buat hiasan pada baju kita sementara menunggu gam kering. Okey. Okey, seperti ini kita dah buat hiasan. Terus buat hiasan ikut kreativiti sendiri. Biasanya baju untuk ayah tak perlulah terlalu banyak bunga-bunga, betul tak? Okey, kita just buat hiasan yang sangat mudah seperti ini. Kemudian untuk di bahagian tengah yang dah ditampal, kita tulis for my best dad. Sebab kita nak bagi kad ni pada ayah kita, betul tak? Okey, jadi kita tulis for my best dad. Okey, untuk bahagian dalam pun kita boleh tulis juga apa-apa untuk ayah kita. Okey, seperti ini kita tulis Happy Father's Day. Yeay. Kemudian kat bawah ni pun kita ada buat ucapan untuk ayah juga. Okey, macam tu tulis I love you, Baba. You are my superhero. Okey, kepada semua boleh tulis apa-apa sahaja ucapan untuk ayah kita. Boleh juga tulis ucapan seperti teacher ataupun apa-apa ucapan yang melambangkan kita sayang kepada ayah kita. Okey, yang leader, selamat mencuba untuk menghasilkan kad. Jangan lupa ya, bagi kad kita pada ayah kita. Tanda kita sayang sangat ayah kita. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.